matahari pagi terbit dari celah jembatan Surabaya. Daerah pesisir pantai Surabaya Utara ini selalu punya pesona istimewa dan keelokan tersendiri. Indah dan damai. Tak terkecuali di rumah Bunda Tri. Keharmonisan keluarga senantiasa dijaga oleh ibu dari tiga anak ini. Tri Eko Sulistyowati terlahir dan dibesarkan di kampung nelayan pesisir pantai Kenjeran. Perempuan berusia 44 tahun ini begitu mencintai tanah kelahirannya. Semangatnya dalam membangun desa dibuktikannya melalui beragam kegiatan sosial serta agama. Istri dari Serka Suharto, salah seorang anggota TNI Angkatan Laut ini, tidak hanya sebagai seorang ibu rumah tangga biasa. Sembari mengasuh buah hatinya, ia terbiasa membereskan rumah untuk nantinya digunakan sebagai taman bermain. Sejak berseragam abu-abu putih, ia pun sudah menanamkan nilai-nilai agama Islam di TPA Langgar Aisyah. Bersama anak muda di lingkungannya, Bunda Tri juga turut serta kerja bakti dan membersihkan masjid. Dalam kesehariannya, Bunda Tri aktif menulis di website mengenai potensi di lingkungan daerah sekitarnya. Tak jarang, ia juga mengumpulkan anak-anak muda untuk ngeblog bersama. Sebuah aktivitas untuk mempromosikan keunggulan daerah melalui dunia maya. Bunda Tri sadar bahwa masyarakat Sukolilo sebagian besar berada pada ekonomi menengah ke bawah. Kepeduliannya kepada masyarakat miskin menggerakkan hatinya untuk merawat para lansia. Ia bersama pemerintah Kota Surabaya membagikan makanan tambahan di setiap minggu pagi. Bunda Tri juga mengumpulkan barang-barang bekas untuk kemudian dijual kembali. Kegiatan ini dilakukannya untuk menambah pundi-pundi rupiah bagi keluarganya. Putri nelayan pesisir pantai Kenjeran ini punya keinginan untuk terus belajar. Usai menyelesaikan gelar pendidikannya, Bunda Tri berusaha selalu memberikan penyuluhan kepada anak.